कर्म का पाग थी, थी। सक्ष भक्ति है कर्म की होती है कि हम का Kebajikan Dharma, sambil menunggu kawan-kawan kalian semua hadir, kita nikmati lagu ini sejenak untuk mengingat apa yang akan terjadi besok di kehidupan kita. sudah menunggu GB hingga larut malam ini. Malam ini dihadiri oleh para dewa khususnya Mahadewa Siwa. agak telat hadir Karena GBK Mengalami Dan sedang kedatangan Mahadewa Mahadewa Siwa Hadir malam ini Mahadewa Siwa Hari ini mulai Dan seterusnya Akan melakukan tugas Bakti kepada bumi. Saya malam ini tidak terima chatting dulu kalau sedang live streaming, jadi jangan chatting inbox saya di Facebook atau apapun. -apa. Sedang. Karena saya sedang live streaming bersama Mahadewa Siwa. Kalau saya mungkin sedang jadi Sri Krishna, mungkin kalian bisa chatting ketika saya sedang online. Tapi kalau saya Kalau saya sedang menjadi Siwa, jangan pernah saya di-chatting yang pernah saya dihubungi ataupun jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu akan membahayakan buat kalian sendiri. Saya memberitahu ini karena saya sebagai manusia kasihan. Jadi jangan pernah telepon saya hari ini, jangan pernah chatting saya, dan seterusnya. Hingga Sang Mahadewa Siwa melaksanakan tugasnya. Dan ingat, setiap kata chattingan, setiap pendapat komen-komen harus yang santun. Karena dari dulu Facebook saya dikuasai oleh Mahadewa Siwa. Sedang Sri Krishna hanya menguasai Youtube dan IG. Jadi kalau berkata-kata harus pakai adab santun di Facebook. Kalau tidak Anda tentu diblokir. Kalau cuma diblokir saja tidak apa-apa. Kalau menempuh di badan, kalau menempuh di nyawa, saya tidak bisa melarang dan tidak bisa membantu kalian. Ingin sekali saya uh, live streaming dari awal dari sore. Tapi seluruh raga saya ini telah dikuasai oleh beliau, oleh Mahadevasiu. Saya tidak bisa menggunakan tubuh saya seenak-enak saya semau saya. Bahwa saya akan live streaming, saya akan makan ini, makan itu. Panjang usia saya menapaki di bumi ini. Setiap tingkah laku saya itu sudah ada yang mengatur. Kenapa? Jam segini saya apa? Lalu saya mau apa? Biar ada keinginan secara fisik, saya akan live streaming atau saya pingin pergi atau apa? Jika yang di dalam saya tidak menginginkan, maka itu tidak akan ter pernah terlaksana. Hari ini sebetulnya saya tidak ingin live streaming. Tapi begitu saya mendengar lagu Mahabharata ini, hati saya, dada saya bergemur. Saya meminta kepada Maha Siwa untuk sebentar saja menyapa kalian. Lagu Mahabharata ini melukiskan pada masa dulu adalah tentang pertengkaran, pertumpahan darah, tentang penegakan sanata dharma kebenaran, kesejatian. Dan ini akan terjadi di Nusantara. Awal peradaban baru, mercusuar dunia. Zaman kemanasan ini akan dimulai dengan Mahabharata. Mahabharata di negeri India adalah pertumpahan darah saling membunuh sesama saudara. Tapi Mahabharata di Nusantara wujudnya berbeda. Saya ingin menanyakan kepada kalian Apa yang ingin tanyakan kepada saya terkait persiapan Menjalani perjalanan yang sangat panjang dan abadi Sudahkah kalian mempersiapkan jiwa kalian Untuk satu perjalanan yang panjang dan abadi Selamat datang Bapak dosen Pramuji Singgih Rianto. Terima kasih kehadirannya malam ini untuk GB. Uh, apa persiapan kalian untuk menghadapi perjalanan hidup? Perjalanan jiwa yang sangat panjang dan tak pernah kelar. Apa persiapan kalian yang sebentar lagi akan dibuka oleh Mahadewa Siwa? Sudah sejauh apa persiapan diri kalian? Setiap manusia tidak akan pernah kuat begitu mendengar hari penetapan masa kontraknya. Habis di bumi, setiap manusia tak akan pernah puas dan tak pernah akan pernah siap ketika nyawa dicabut dari raganya. Setiap manusia akan mengenang semua perbuatannya, akan terburu-buru untuk memperbaiki diri. Sudahkah kalian melakukan itu di sisa waktu yang tersisa ini? Pertanyaan itu mencuat dari dalam hati saya, dari rasa sejati dari Sang Mahadewa Siwa. Yang akan mengeksekusi seluruh alam dan peleburan ini. Pertanyaan itu dilontarkan kepada kalian malam ini. Saya GB yang manusia, berdampingan dengan Mahadewa Siwa, menanyakan itu kepada kalian malam ini. Semoga kalian mendengarkan lagu Mahabharata ini, membangkitkan rasa kalian, rasa siap mati, rasa siap membela Nusantara, jiwa patriot Satria itu bangkit dalam diri kalian, rasa sejati itu kalian bangkitkan dari mulai malam ini. Saya berkata malam ini, tapi setengah tubuh saya sudah lain. Saya bicara ini dalam dua dimensi. Satu dimensi manusia, satu dimensi gaib. Transcendent. Ada pesan yang disampaikan oleh Mahadewa. Beliau menanyakan, persiapan apa sejauh ini yang telah kalian lakukan? Untuk perjalanan yang panjang ini. Bekal apa yang sudah kalian persiapkan di waktu yang hanya sesingkat ini? Adakah tabungan sedekah amal? Adakah perbaikan diri? Adakah pengharapan hanya ingin perlindungan oleh para Mahadewa? Ataukah hanya pasrah? Atau apa? Atau mungkin kalian siap mati saja, begitu saja, pasrah. Lagu ini mengingatkan saya rasa nasionalisme, pengorbanan, keadilan, kebenaran, kejayaan, jiwa patriotisme lagu ini membangkitkan rasa yang terdalam setiap hati manusia merefleksikannya ada yang menangis ingat mati merefleksikannya ada yang cinta tanah air merefleksikan mengilas balik perjalanan mahadewa ada yang merefleksikan tentang peleburan alam semesta Konferensi Zoom belum disiapkan. Konferensi Zoom belum disiapkan. Karena saya sibuk. Saya rasa kalian mengerti bahwa saya hidup di dua alam. Kesibukan saya begitu banyak. Terlihat secara fisik saya nyantai, tapi tidak. Di alam lain saya sibuk banget. Pikiran saya terkuras. Dalam diam saya bekerja. yang saya rasakan energi malam ini hari ini sejak pagi tadi sore hari tadi Mahadewa Siwa menguasai full seluruh raga saya biasanya saya terdiri dari tiga jiwa di sana ada Brahma ada Sri Krishna dan Siwa tapi hari ini malam ini saya full oleh Mahadewa Siwa tidak boleh terdengar omongan sedikit yang tidak santun tidak boleh melihat ada bajingan-bajingan dan kata-kata yang amoral, asusil. Karena kasihnya Mahadewa, karena kasihnya Sri Krishna. Hampir setiap detik GB disuruh live streaming. Hampir setiap pagi dan malam GB live streaming. Untuk membimbing jiwa-jiwa. Pada saat peleburan alam desa, agar mereka menemukan kesejatian diri, menemukan ketenangan ketika orang lain panik, mendapatkan kedamaian ketika orang-orang lain tidak mendapatkan itu. Secara manusia saya tidak punya taufik untuk apa yang saya katakan Untuk malam ini Saya hanya tercenung dan diam Menyaksikan semua para dewa itu berbicara di hadapan saya Mendengarkan semua argumen dan kata-kata beliau beliau Secara fisik saya sebagai manusia Setiap detik, setiap menit dari mulai tanggal 25 itu Bagaikan naling saya itu Bagaikan penjahat saya itu selalu diawasi Tidak seperti manusia lain yang besok kelelep di lautan Tidak seperti manusia yang lain yang besok tergencet oleh gempa dan tanah Mereka tak pernah mungkin diawasi Tidak dengan saya Sebagai manusia saya selalu diawasi Segala sikap dan perbuatan saya Terkait peleburan alam Mungkin juga para spiritualis, orang-orang sakti. Mungkin juga orang-orang dokdeng ataupun siapapun dia. Banyak mematai-matai saya di alam gaib. Saya tahu itu. Kalau dulu semuanya disembunyikan, kalau dulu semuanya ditutupi. Cahaya berkemilau itu pun ditutupi. Tapi zaman itu sudah berganti, semuanya dibuka. Semuanya ngablak kebuka. Semuanya terlihat. Yang satu itu tuh sudah mau keluar. Yang satu itu sudah mau keluar. Jadi, sungguh-sungguhlah kalian temui ketenangan di hati, temui ketenangan jiwa, manakala orang lain begitu panik, tahu bakar, menemui kematian yang tinggal besok pagi, manakala setiap manusia. Akan tahu bisa satu jam lagi tewas, bisa besok pagi tewas, bisa seminggu lagi tewas gitu. Berjamaah lagi, mungkin ada juga yang nggak takut. Ah, gue mati berjamaah, gue kagak takut. Aku lo wakbar aja, gue nih mati bareng. Yang penting gue cari makan, yang penting gue... Uh, apa namanya? Jalanin tugas di bumi ini, cari makan buat anak bini, tomati bareng-bareng, gue udah pasrah, begitu. Mungkin matinya masuk neraka atau di alam yang gak jelas. Komen begitu, di saat manusia diharuskan setiap jiwa menemukan dan mencari kesejatian diri, tapi dia sibuk dengan mencari nafkah. Di saat manusia sudah mendapat peringatan ilahi, kemudian dia menafikan, menyibukkan hati, menghibur diri, dan ber berkomen berulah mencari pembenaran diri sendiri, maka. Begitupun dengan Tuhan, suka-suka Tuhan membenamkan dia, suka-suka Tuhan ngejamprongin tubuh dia. Dibenemin di air, dibebesin di air, dipepet mobil truk, dibegal orang di jalan terus kau mati. Karena kita sebagai manusia menganggap itu remeh, mencuekin dan tidak menanggapi. Atau mungkin merasa dewa atau merasa sakti atau merasa al-wali GB besok mau mati GB Taruhlah Oktober Taruhlah November GB Apa yang mesti saya lakukan GB Ademin hati saya GB Tenangin hati saya 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 baru gabung sama GB saya bekas maling gebe, saya bekas mencuri, hidup saya penuh dosa gebe. Masih kada waktu gebe saya bertobat malam ini. Di sisa waktu saya ini gebe. Banyak pertanyaan itu Japri inbox kepada saya. Banyak juga di dalam hati manusia saat ini bertanya itu. Walaupun tidak disampaikan kepada saya, ada di dalam hati dan pikiran mereka. Sebentar saya potong. Jika saya nanti ngoceh, ngomel-ngomel kalian harap nggak seperti biasanya kalian harus maklum ya. Karena saya transcendent. Setengah saya yang manusia, setengah saya lagi dewa yang sedang ngikutin full saat ini adalah siwa. Jadi hati-hati punya pikiran, hati-hati cetak-cetik saya kasih tahu sebentar. Karena beliau sedang murka, sedang marah. Eh, uh, saya sebetulnya sedang ngad ngadepin dua alam saat ini. Jadi satu pihak saya harus mendengarkan, satu pihak saya harus bicara dengan kalian. Saya ingat saya udah janji untuk live streaming. Saya ingat udah untuk membimbing kalian untuk mencari ketenangan mendekati detik-detik itu saya mencoba membimbing umat saya agar tidak kegelapan saat hari itu e, tapi saya juga harus mendengarkan e, apa ya aspirasi pendapat para dewa gitu saya harus mendengarkan suara ilahi saya juga harus patuh kepada wahyu wahyu yang keluar untuk saya terap terapannya gitu kalau biasanya saya ngoceh ngablok cepet kalau hari ini saya harus sedikit diam pelan tidak berani berkata-kata sembarangan tidak asal ngoceh gitu. Saya merasa malam ini saya adalah Mahadewa Siwa. Yang mata saya melihat seluruh alam semesta. Yang seperti sudah siap di dada saya penuh dengan senjata. Di pundak saya, di tangan saya. Yang siap untuk mengeksekusi. Saya merasakan itu. Sama dengan merasakan ketika tanggal 30 Mei saya sedang bermain di Tangerang, ke rumah Risa Falupi. Bedanya apa? Pada saat itu, saya bekerja di alam gaib. Saya meletakkan tubuh saya, kemudian saya mengeksekusi alam. Tak lama kemudian di bulan Juni, saya mendapat kabar. Negara anu kelelep, negara anu kelelep, negara anu banjir bandang, negara anu mati, banyak kopi, banyak ini, banyak pembunuhan, kebakaran, dan sebagainya. Dalam hati saya berpikir, hmm, "Kerja yang bagus, satu kali saja bekerja, ratusan negara berantakan." Begitu, itu saya masih pernah belum pernah lupa, 30 Mei waktu itu tahun ini itu di alam ini kalau di alam gaib tapi malam ini hari ini dan besok saya bekerja dengan fisik saya tidak lagi bekerja di alam gaib kalau untuk nusantara tidak dengan pakai ruh ruh saya yang itu tapi dengan fisik saya akan menyata bekerja dan akan bisa dilihat semua manusia yang sombong yang merasa dia sakti yang merasa dia satrio meningit atau siapapun dia, dajal-dajal termasuk. Eh, uh, GB, apa sih yang membuat hati kita itu tenang? Menghadapi tsunami di tanah air ini, gw jiwa kita tenang saat orang lain lari kocak, kacir. KB. itu apa? Gb, berikan saya petunjuk. Gampang aja. Yang pertama mesti jadi landasan adalah setiap orang beriman yang merasa punya agama tentu percaya bahwa dia hidup dinaungi oleh tuhannya. Dia lahir ke bumi, makan, hidup, mati, rejeki Tuhannya yang atur. Jika dia punya spiritualis, tentu dia akan meyakini itu bahwa Tuhan akan menjaga dia. Kecuali dia mempunyai kesadaran diri bahwa dia pernah maling, menghujat, menipu orang, iseng sama orang, julid dan sebagainya. Mungkin dia akan bertanya di dalam hatinya, apakah saya akan selamat atau mampus besok? mulai agak ragu kebimbangan di hati dia ketika dia menghadapi hal itu besok. Sehingga hampir semua manusia, ah gak mungkin tsunami ini gebe, tsunami gak mungkin sampai seluruh Indonesia terjadi gebe, paling cuma di Jakarta doang terus tenggelam Jakarta nih gebe, mungkin juga e, seperti BMKG cuma di Jawa Barat doang sama Jawa Timur terus Jawa Tengahnya nggak kenapa-napa GB cuman jeblok aja belah dua terus yang Jawa Tengah ini terusnya terbelah dua nggak kena tsunami GB itu maunya saya GB e, Mungkin mungkin nya juga GB nih cuman deket laut doang kan udah yang udah-udah setiap tahun begitu e, pengalaman yang saya lihat di YouTube YouTube GB bahwa tsunami itu kalau ini cuma satu kota doang gitu. Itu kan kata orang yang suka ngelihat pakai materi, pakai buku, pakai matanya. Itu kan orang yang gak punya spiritual, yang gak beragama kali ya secara jiwa. Kalau saya katakan berani seperti itu apa? Kalau orang yang udah deket sama Tuhan, Bimbing spiritualnya jiwa dia. Kalau mau kejadian satu bencana di suatu tempat ataupun di negaranya, dia dapat petunjuk, dia dapat wangsit, dia dapat firasat, dia merasakan aneh dan segalanya dan segalanya. Kemudian dia mempercayai intuisi di dalam hatinya. Itu kalau orang yang rajin ibadah, orang yang rajin ke gereja, ke pura atau ke masjid, kemudian meyakini di dalam hati kemudian melakukan e, perbuatan kebajikan, melakukan pekerjaan yang oh, yang baik gitu, memperbaiki kelakuan moral dan sebagainya. Tapi buat manusia yang gak kenal agama, yang agamanya cuma di mulut doang, di tanah di tangan, di kaki, itu nggak percaya bahwa Tuhan itu maha kuat, maha adil bahwa Tuhan bisa merombak alam sesuka-suka beliau, e, apa namanya? Bahwa tsunami itu e, tidak sama. Bahwa tsunami itu enggak kecil. Bahwa tsunami kali ini adalah mengganti peradaban, bukan sekedal kecelakaan kecil saja. Enggak ada, GB orang manusia tuh e, bisa tahu besok bencananya seluas apa? Oh, enggak mungkin. Terus dari dulu di zaman saya hidup GB nggak ada itu orang yang bisa tahu uh, besok tanggal berapa itu bencana. Terus udah gitu sampai sedetil-detil yang kayak GB tahu gitu nggak mungkin hanya Tuhan saja. Terus teknologi juga nggak ada yang bisa sedetil itu. Orang BMKG aja nggak bisa nentuin tanggalnya GB ini ngaco ah GB begitu kata kamu kan kemarin dulu mungkin tadi atau kapan nanti kalian punya pendapat seperti itu saya kasih tahu He. kalau kamu punya berpikir kok GB bisa tahu sedetil itu hingga tanggalnya hingga bulannya hingga kota-kotanya hingga ketinggian airnya terus jatuhnya kayak apa kok tahu ya GB sedetil detilnya so Tuhan GB kayak Tuhan aja GB padahal kan GB orang mulutnya juga suka nyakitin hati saya kok bisa begitu gitu. mestinya tuh kalian mikir kalau ada orang tuh bisa ngomong kayak gitu walikah dia Tuhankah dia Dewakah dia atau Nabikah dia satu itu ada di otak manusia seharusnya yang berani ngejeplak kayak begitu setiap apapun yang peristiwa terjadi di muka bumi ini satu pun manusia tidak ada yang tahu kecuali manusia itu adalah fotokopian Tuhan ataupun fotokopiannya Dewa dan dikuasakan Tuhan untuk mengetahui serumit apapun daleman jeroannya bumi Langit angkasa, semua itu. Saya juga bingung mau bilang apa. Saya juga bingung mau jawab apa pertanyaan kalian. Saya mau dibilang saya dewa, tapi saya badan manusia. Tapi saya bilang manusia, tapi saya juga dewa. bingung saya mau bilang sama kamu tentang siapa saya. Saya dibilang hidup di bumi, tapi saya juga di alam gaib. Ada. Di bumi pun saya ada di setiap kota, di setiap negara dengan casing yang kayak gini. Jadinya saya bingung mau ngomong apa. Menunjukkan siapa saya. Kalau dijelasin ilmu Allah, ilmu Tuhan itu jebol otak kita. Kalau ingin tahu, dalamnya samudra yang bakal runtuh ini tanah di manusia, gak kelar ngebedah ayat Al-Quran Alkitab itu. Kalau kita pengen nampung beratnya air itu, seberat apa? Gak akan kuat dengan tangan dan raga kita. Semestinya itu menyadarkan kita bahwa kita ini kecil. Kenapa saya bilang kecil? Iya. Saya cuma tahu kalau besok ada beritanya mau tsunami, tapi saya nggak tahu tanggal. Tapi tuh ada yang tahu tuh, bahkan sampai kota-kotanya aja dia ngerti. Letak-letaknya siapa aja, seberatnya setinggi apa dia tahu. Berarti iman saya cetek nih. Berarti saya buta ini. Begitu kan? Tapi tar dulu, dia iblis apa setan atau manusia? Kalau saya jadi kamu, saya langsung kepo mendekatkan diri kepada Tuhan bertanya GB siapa siapa dia kenapa engkau memberi kuasa atas dia begini- begini begitu begitu jika kalian disayang oleh Tuhan kalian tentu kalian akan mendapatkan penjelasan tentang GB ini siapa tapi jika kalian mencaci Tuhan memaksa kepada Tuhan mungkin kalian menemukan kematian ngejoprak pas ada saat lagi sujud, lagi sembayang lagi apa. Begitu. Dan mungkin tak akan pernah menemukan jawaban itu. Hmm. Lalu apa yang harus dilakukan GB? Saya udah punya tuh mitigasi bencana kemarin saya udah dapat rejeki. Saya juga udah sempat ngutang karena saya kan kekurangan senternya. Saya udah ngutang ya be. Lalu apa lagi persiapan saya? Kalau kamu pede yakin bahwa akhlak budi pekerti kamu sudah bagus. Bahwa kamu yakin bahwa Tuhanmu mencintai diri kamu dan menyelamatkan kamu. Yakinlah bahwa besok kamu panjang umur. Yakinlah bahwa kamu bisa selamat di seleksi alam. Tapi juga kamu nggak boleh lupa bahwa apapun yang terjadi semua adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak keinginan kita yang terjadi di muka bumi ini. Selangit kita siapin tas mitigasi bencana, terus kita gabung sama GB yang dewa. Kita minta perlindungan ke ulama, ke sufi-sufi kita datang minta tempat-tempat yang angker keramat minta perlindungan. Kebakalan tuh bisa bikin kita selamat meskipun kita pegang gelang GB. Hmm. Inti dari semua ini. Inti dari semua peristiwa ini adalah punyai keikhlasan yang tinggi. Punyai kedalaman hati. Ikhlasnya yang pol banget gitu. Ikhlas apaan GB? ikhlas yang gimana? Emang saya kurang ikhlas, Ikhlas untuk dimampusin. Ikhlas menerima kehendak Tuhan terjadi di hidup kita. Bahwa meskipun kita orang yang soleh, udah pergi haji, udah sedekah, udah macam-macam, udah jengkang jongking, udah wirid, joket, udah kepura, udah ke macam macam Tapi ternyata Tuhan menghendaki kita mampus. Kita harus terima itu. Tanamkan di hati kita rasa sayang Rasa cinta yang bertubi-tubi kepada Ilahi. Kalau Gb nih, jadi kalian. Dalam doa Gb, detik-detik menuju uh, seleksi nyawa ini, Gb pasti berbuat begini dalam doa Gb. Ya Ilahi, ya Habibi, kekasihku, aku mencintaimu. Apa yang menjadi kehendakmu, itulah kebahagiaanku. Apalah artinya saya dan raga saya ini, dan nyawa saya ini? Yang penting itu membuatmu tersenyum dan bahagia. Lakukanlah, saya tidak akan merasa kesakitan ketika nyawa saya dicabut. Saya juga tidak akan merasa kehilangan dengan anak, suami, dan orang tua saya, serta harta dan jabatan saya itu. Saya tidak takut, saya merindukan bertemu jahayamu Habibi. Kalau orang manggil Tuhan tuh ya mungkin yang apa ya. Kalau GB cuma Habibi saja ya kalian mesti ingat. Saya itu transenden. Saya itu setengahnya manusia, setengahnya dewa. Jadi kalau saya manusia, saya seorang muslim yang sangat fanatik dan sangat tauhid. Tapi kalau saya sedang merasa dewa, saya tidak kenal itu yang seperti itu. Saya cuma kenalnya meditasi dan meditasi. Saya mendalami sanata dharma. kalau saya menjadi kalian, saya akan berdoa kepada begitu. Ketika di dalam hati saya sudah tertanam rasa ikhlas yang dalam, karena cinta kepada Tuhan, terus saya menerima apapun keputusan beliau. Kemudian saya bangun pagi, saya enggak tergopo-gopo ke masjid, saya enggak buru-buru pegang kitab. Saya juga enggak gila dunia, buru-buru cari duit, Tidak saya jalanin aja apa adanya. Kalau saya harus duduk tenang ya tenang. Ada nasi dimakan nggak ada udah diam. Terus kalau ada orang panik, oh, besok mau mati lo gempa terus udah gitu. Ini beritanya udah tenang aja gitu. Mati syukur, nggak mati alhamdulillah. Kalau saya itu jadi kalian seperti itu. Dimanapun bumi kita berpijak, kalau kita udah diplot mampus, ya mampus. Biarpun di sebelah kita seorang dewa, seorang nabi, katakanlah tetap mati begitu. Tapi meskipun kita jauh di tempat yang tersunyi, jauh dari manusia, jauh dari orang suci, jika ilahi cinta kepada dirimu, jika ilahi menjawab setiap doa-doamu, maka kamu akan punya keyakinan itu bahwa kamu akan selamat dimanapun kamu berpijak. Jika memang sampai hanya sampai di situ, itulah pertemuan yang indah kepada kekasih hati kita. Kalau GB jadi kalian, wah kebetulan ada tsunami. Dari kemarin pengen ketemu sama Tuhan saya, saya kangen. Kalau saya bunuh diri nggak lucu. Kalau saya nungguin lama itu umur saya panjang kata orang, nggak lucu. Kebetulannya ada tsunami saya ketemu dengan kekasih hati saya. Walaupun dengan cara yang sangat tragis. Bahagia udah, bebas lepas. Rasa rindu dan kangen ini udah terpenuhi. Udah klop dengan satu event yang maha dahsyat yang katakannya itu tsunami. Jangan ada di dalam hati kalian rasa secuil sedikit, aduh GB, saya takut mati, saya ngungsi ya GB ke tempat yang tinggi, saya jagain anak saya, suami saya, istri saya, GB. itu namanya masih punya sifat dunia jika kamu lari dalam spiritual, itu namanya kalian tidak percaya akan perlindungan ilahi, itu berarti kalian uh, apa namanya masih belum selesai dengan diri kalian. Kenapa GB bisa bilang gitu? Lah iya, jika kalian sudah selesai kepada diri, apalah cuma badan yang sebu sebuah bangkai. Bangkai badan ini kan pantasnya dari tanah balik ke tanah, buat apa dihormati? Alah emang bebesinnya dibebesin aja, yang penting jiwa kita, ruh kita itu yang kita hormatin. Sebuah percikan cahaya keagungan, yang harus kita jaga dari kekotoran dunia dari sirik, iri, dengki, fitnah, ujub, dan sebagainya. Jaga cahaya agar tidak redup. Bagaimana caranya GB? Jika kamu mendengar peristiwa hal yang sangat mengerikan itu, lomba ajal ini, jangan membuat goyah iman terus kabur lari ke sana kemari pindah kota itu, gitu. gitu. Meskipun kalian berada di Jakarta yang akan ditenggelamkan oleh Tuhan. Jika kalian punya hati yang kuat. Yakin dengan kelakuan dharma bakti kepada Tuhan dengan sejujur-jujurnya hidup dengan benar, tuh enggak takut gitu. Contoh GB nih ya. GB kan dajal kata orang. Kata orang muka di GB jelek kayak setan. Kemudian GB sekarang ini tinggal di laut selatan di Banyuwangi. Jarak laut sama rumah GB itu deket, deket banget, cuman 7 kilo. Kalau GB kena tsunami, wah kebablas abis. Tapi GB nggak panik tuh. Malah GB betah di sini pengen lama-lama. Karena GB punya tanggung jawab, GB diusir dan dikasih petir baru GB pergi. Kalau nggak GB di sini meskipun ada tsunami. Gitu keikhlasan yang dalam dan dalam gitu. terpatri di jiwa kalau kita cinta sama Tuhan kita dia mau bilang I love you terima dia mau menghujat kita ya diterima kalau situ cinta sama suami dibawa melarat aja mau kalau situ cinta sama suami nikah dikasih mahar seribu perak aja nerima ya kan dikasih anak banyak dibawa melarat diselingkuin aja nerima alasannya cinta gbe begitu bukan kenapa kamu udah dipukulin kenapa sama suami kamu masih kumpul tiap malam punya anak banyak kenapa nggak bisa cinta gbe gitu kenapa kamu masih bersama Maman dia udah tahu diselingkuhin cinta gbe gitu itu sesama manusia sesama daging Bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan dirimu? Gitu. Jika kamu betul-betul cinta sama Tuhan kamu, perbuatan kamu buktikan begitu. Saya cinta sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan pengen saya mampus, nggak di mana-mana, nggak di sawah, nggak di jalanan, saya siap mati demi Tuhan yang saya cintai. Kau usah saya berlindung ke rumah ulama kiai. Usah saya lari ke gunung, usah saya baca kitab atau apapun. Apapun kata beliau saja, saya oke okay. begitu. Punyai rasa cinta yang dalam kepada Tuhan itu dipraktekin sama kelakuan. Dibuktikan gitu. Enggak GB bukan gitu, GB si dewa, saya kan orang GB, saya punya anak kalau saya mati ntar anak saya makannya gimana terus aja pikir seperti itu terus seolah-olah kamu panjang umur sehingga mikirin anak dunia ayo uang ayo uang 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 emangnya kamu bakal kekal di bumi emangnya kamu dagingan terus Emangnya kamu bahagia di bumi ini? Kalau yang punyanya udah selesai nyuruh situ kontrak dari sini. Kalau yang punyanya dunia ini udah enek sama kita, musir kita. Biar situ sayang sama laki bini, sayang sama anak. Minggat dari sini, dari bumi. Gitu. Saya melihat kepanikan di seluruh jagat raya di Nusantara. Ketika mendengar musunami semuanya tergopo-gopo pegang Alkitab. Semuanya menepi ke rumah ulama dan kiai. Semuanya nyungsep di masjid di pura di gereja bahkan ada yang diem centing meditasi sembari menangis metafakuri diri sendiri Punyi, punyai rasa cinta di dalam hati disinilah manusia diuji kecintaannya kepada Tuhan cinta itu bukan hanya di dalam dada bukan hanya di dalam rasa cinta itu diwujudkan di fisik gitu dikeluarin cinta kamu itu Ketika deburan ombak pertama menghajar raga, kagak kabur disambut itu. Secara fisik kita melihat itu air. Tapi jika kita punya rasa cinta yang dalam di hati kita, maka mata ini rasa terbalik melihat matanya dengan mata ketiga. Bahwa air yang tinggi itu adalah tangan Ilahi yang maha besar yang ingin meraih kita. Mengambil kita ke tempat yang lebih baik. Bisa itu di pohon, bisa itu di rumah, bisa pindah dimensi di alam surga. Itulah yang terbaik buat kita. Begitu. Tidak usah dipanikin. Tidak usah ketakutan, takut mati, merasa banyak dosa. Adanya penghayatan adanya rasa dihayati yang dalam rasa cinta kepada ilahi ini melahirkan rasa ikhlas di dalam fisik. Kalau hati kita udah cinta banget sama Tuhan, tentu ikhlas tubuh dianiaya. Lawang situ aja cinta sama suami aja, dipukulin sama suami, digaplokin aja nerima. Dibawa melarat, dia tinggal di gubuk aja nerima. Apalagi Tuhan yang punya nyawa kamu, punya badan kamu, kalau digaplokin sama Tuhan dalam wujud air dan gempa. Terimain. Gak usah kucar kacir, gak usah nangis, gak usah apa. Begitu. Dini, disitulah manusia dinilai keimanannya. Disitulah manusia diajarin jadi saksi. Arti sebuah cinta yang tanpa syarat. Yang dikatakan cinta tanpa syarat mencintai Tuhan itu. Kita di hati dan di fisik kita, nerima semua ketetapan, walaupun harus ditebus dengan umur, darah, harta, nyawa sekalipun. Itu cuma ngetes keimanan kita. Begitu, kalian tentu akan sering melihat orang-orang yang dekat dan cinta kepada Tuhan itu. Baik Nabi, Rasul, baik para dewa, para ulama, dan wali itu, ketika mereka mendapatkan musibah di satu tempat, mereka tidak kabur, kucar-kacir, mereka tetap hanya diam dan tenang. Begitulah manusia yang sudah mendapatkan ketenangan jiwa, yang sudah yakin bahwa cintanya itu sudah terjawab, cintanya itu sudah tidak bertepuk sebelah tangan. Terus gimana dong GB Telat dong saya ini GB Mana udah tinggal besok lagi tsunami Bagaimana dong saya GB Agar saya punya rasa Rasa ikhlas itu GB Bagaimana saya mencinta Menumbuhkan rasa cinta ini GB Tolong saya GB Saya gelap banget ini GB Aduh butek GB Begitu kata kamu Mulailah tata hati Mulailah tata hati kita tenangin hati kita. Pikiran boleh kalut, boleh galau, badan boleh bingung dan sebagainya, tapi hati harus adem. Yakinkan dan jangan jadi ujub kalau nyakinin. Ah, gue cinta, gue yakin nih gue udah rajin sholat, udah rajin ini. Tuhan pasti selamatin gue, apalagi gue wali. Itu namanya ujubilah, ujub. Jadi yakinkan di dalam hati. Yakinnya bagaimana, Gebe? yakin bahwa engkau kamu mencintai Tuhan dan Tuhan mencintaimu Punyai itu dulu satu, landasan dasar pondasi dari semua tiang-tiang agama. Dari semua ketauhid dari yang paling tauhid adalah punyai rasa cinta yang dalam kepada Tuhan yang tanpa syarat. Yang kayak gimana Gebe? Kalau kepengen masuk surga, itu berdoa tuh nggak usah ngarepin surga. Kalau sholat itu jangan ngarepin minta selamat dari tsunami, minta rejeki segala, minta jodoh yang bagus. Kalau sholat berdoa ya berdoa. Ke tempat ibadah itu ya berdoa berdoa saja. Tetapkan kewajiban jalani. Dan jangan ngarep embel-embel. Itu cinta yang tanpa syarat. Apa hubungannya sama megatras ini, Kebe? Ketika kamu mendengar berita megatras ini, di mana manusia akan menghadapi lomba ajal ini, tanamkan di dalam hati. Aku mencintai beliau, pasti beliau menjawab cintaku, kemudian refleksikan ke dalam fisik dengan perbuatan. Banyak melakukan perbuatan, kebajikan, dharma, banyak melakukan uh, kebaikan hidup yang lurus, jujur, lurus, berkata yang benar, gitu. Seolah-olah Tuhan ada di depan kita kemudian tanamkan di dalam hati. Apapun hidup ini hanya untuk beliau. Padahal saya dirajam oleh air, dipepet oleh gempa. Saya enggak ngelawan, enggak kabur saya diam. Begitu. Jika seseorang enggak pernah ke masjid, enggak pernah ke pura, enggak pernah ke gereja. Tapi dia menjalani spiritual. Tapi dia dibimbing oleh trigger alam semesta. Ketika tubuh dia dipepet oleh gempa, ketika tubuh dia dihantam oleh air tsunami, maka dia akan melihat perwujudan Tuhannya itu. Bumi yang mepet tubuh dia, semua benda materi yang menimpa tubuhnya adalah jawaban cinta ilahi kepada dirinya. Adalah sentuhan tangan ilahi yang meraih dirinya untuk suatu kebaikan bagi dirinya lihat manusia itu tidak akan meneteskan air mata seketik pun sekejap pun hmm. kenapa GB katakan malam ini harus punya cinta yang tanpa syarat cinta yang membumi berakar di hati sampai ke fisik karena perselombaan ajal besok itu saringannya adalah permintaan ilahi Tuhan Singgawi Urip penguasa jagat raya ini minta yang akan aku selamatkan agama apapun dia asalkan dia cinta kepadaku dan aku cinta kepadanya jika kalian rajin berderma jika kalian masih memikirkan yang dunia yang fisik jika kalian masih belum selesaikan diri kalian bukan hanya mati tapi kalian tak pernah menemukan di surga wajah Tuhanmu, wajah NabiMu, dan wajah keindahan apapun. Masuk ke alam yang gak jelas, diterima sana-sini gak jelas. Tanamkan dalam hati kalian bahwa kalian menghadapi persaringan nyawa, besok tsunami adalah bukan kalian ingin hidup di peradaban baru. Bukan mau ketemu Satria Pinandita, sini sihanu wahyu, bukan mau menjadi jagoan, tapi hadapi dengan kecintaan yang dalam kepada Ilahi. Disitulah diukur keimanan kalian, disitulah kesetiaan kalian diuji kepada Ilahi. Hari itu nanti saya akan melihat, ya, saya pribadi, saya sendiri akan melihat setiap jiwa. ...yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan atau tidak. Digegap gempitanya air bah yang setinggi itu. Saya akan dapat melihat. Meskipun kalian ngomong di depan saya bahwa kalian rajin ibadah. Sering menyantuni anak yatim. Cinta-cinta sama Tuhan. Saya akan dapat membuktikan kesetiaan kalian itu di banjir Nuh nanti. Di situ saya akan dapat tahu siapa saja yang menjawab cinta Tuhan... Siapa yang punya keikhlasan pol itu dan tidak panik dan terselamatkan oleh tangan-tangan ilahi. Di situ saya akan tahu bahwa kalian sejatinya adalah manusia yang sungguh-sungguh dicintai Tuhan. Budi Kerti mungkin menurut kalian sudah telat. Sudah telat GB kata orang-orang itu tsunaminya kata orang, -orang, tsunami orang pintar itu yang saya dengar GB bulan Oktober pertengahan malah ada yang bilang katanya bulan November tanggal 22 GB kalau saya melakukan budi pekerti ngomong jujur udah telat GB ntar saya ditempeling sama orang-orang sama musuh saya 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 gimana GB posisi saya anak kalian yang udah serba kepepet dan serba telat karena kalian yang telat menyadari e, siapa diri telat punya kesadaran diri. Modal utama dalam menghadapi bencana ini adalah punyai rasa cinta. Walaupun itu setitik biji sarah, punyai cinta yang mengilahi luar biasa. Begitu. Dan cinta kamu itu dibalas dengan keselamatan raga kalian. Dan jangan berharap Kecintaan kalian ini kalian bisa jeblos tembus surga. Punyai itu sebening-bening bersih. Tuhan, saya cinta Engkau. Besok mati tsunami masukin saya surga. Itu berarti bukan cinta yang tanpa syarat. Itu berpamrih. Tuhan, selamatin besok saya dari perlombaan ajal, saya takut mati orang tua saya, anak saya. Itu berarti berpamrih bukan yang cinta tanpa syarat punyai rasa cinta yang dalam bukan karena ketakutan akan sesuatu. Gitu. Tenangin hati dulu gitu. tenangin. Gak bisa secepat itu GP nenangin dengan menanamkan rasa cinta di hati GP. bisa secepat itu. Tenangin hati kalian setenang-tenangnya oleh diri kalian sendiri. Pikiran itu dibawa tenang. Gitu. kuasai diri kalian. Jika kalian tidak bisa menguasai diri dengan penuh kepanikan, minimal puasa agar tidak pikiran macam-macam, tidak timbul ego yang enggak-enggak. Daging-daging dikurangin, puasa. Kalau sudah puasa, otomatis otot-otot, emosi itu sudah berkurang. Jalan aliran darah itu enggak diikutin setan lagi sehingga bening bisa melihat kebenaran itu kontrol diri kalian sadar sadar diri gitu wah saya kekurangan di mana ini oh ya kemarin saya habis maling saya habis jadi pelakor nih saya habis mukul si anu nih aduh dosa saya banyak saya pemabuk pencuri ini saya pemfitnah ini aduh dosa saya banyak saya harus buru-buru ibadah ini begitu yang bukan ibadah itu bukan raganya yang suruh jengkang jengking ke sana kemari bukan yang disuruh ibadah bukan tubuh tapi jiwa Tenangin jiwa kamu itu. Jika jiwa kamu itu tenang, otomatis raga kamu itu sangat tenang. Otomatis raga kamu bercahaya dan dilindungi oleh cakra-cakra ilahi. Kalau jiwanya sendiri nggak bisa tenang, menghadapi berita dan sebagainya, kalian bagaimana bisa menyelamatkan diri? Kalian salah-salah menemukan pati. Oh jadi begitu ya GB. Kalau saya ini saya kan tahu nih saya maling nggak jelas kalau katakan begitu GB. Saya ini penjahat nggak ada cahaya di dalam diri saya. Sampai-sampai ulama manusia ngeri dengan saya GB. Guru saya aja takut GB. Berarti menghadapi tsunami saya ini saya harus koreksi diri tenangin diri saya dulu ya GB. Ditenang-tenangin gitu pikiran saya dibersihin ya GB. Iya. Oke. Besok saya mulai lakukan. Saya akan mulai saya akan kontrol jalan pikiran saya GB. Saya akan mulai mengkoreksi semua pikiran negatif yang masuk ke pikiran saya, saya hilangin. Semua berita-berita yang bikin saya tegang dan emosi, saya nggak mau lihat dan saya nggak mau dengar. Tapi saya hanya mau mendengar suara dari dalam jiwa saya saja, GB. Bagus, cakep. Lalu, dengan cara begitu, saya baru tenang hati saya, GB. Terus, kalau saya tenang lagi, GB cuma dengan meditasi, GB ini. Terus Pak pakai musik. Terus saya juga dengerin ujangan GB berulang kali. Itu yang bikin saya tenang, cakep. Terus kalau udah kayak gitu, pasti badan saya tenang, otomatis. Begitu, GB. Iya. Dimana kamu bisa menguasai jiwa kamu dan pikiran kamu, maka raga kamu akan tertata. Ketika kamu sudah menguasai pikiran dan jiwa kamu mencapai ketenangan dan kestabilan, badan kamu enggak panik. Biarkan jiwa itu tenang. Biarkan jiwa itu membimbing sang raga menuju kepada cahaya di atas cahaya. Biarkan sang jiwa yang menyinari ragamu, menyinari perjalanan hidupmu. Dan menuntun kamu menjadi seorang yang dipandang oleh ilahi. Oh, berarti saya harus menemukan keterangan jiwa ini, GB? Iya, bagaimana cara kamu menem menemukan keterangan jiwa? versi kamu, saya meditasi, GB. Terus saya dengerin musik, atau mungkin besok-besok saya dengerin bejangan, GB. Saya datengin ulama, gitu, GB. Tapi saya kayak pusing, GB. Kalau saya lihat berita di medsos tentang bencana, kabar-kabar buruk. Terus di kuping saya dengar tentang penganiayaan dan sebagainya. Saya malah panik gitu. Jangan dengarkan itu. Tutup matamu, tutup kupingmu dari sesuatu yang membuat kamu goncang pikiranmu. Kemudian setelah kamu bisa menguasai tubuh kamu dan hati kamu dan pikiran kamu. Dengarkan suara hati kamu. Kalau kita aja nggak bisa menguasai pikiran kita, badan kita, gimana mau bisa dengar suara di dalam hati? Gimana kita mau mendengar intuisi terdalam, suara Tuhan yang paling lembut yang harus kita dengar dari dalam jiwa setiap manusia? Kalau kita udah bising dengan dengar medsos, musik udah bising dengan anak, bini, dan keluarga, bagaimana mau dengar suara ilahi? Bagaimana? Oh, begitu GB. Oke okay lah GB, besok saya lakukan. Bagus. Tapi saya sedikit frustasi GB. Kenapa? Saya ini mantan preman GB. Kemarin saya habis mencuri GB. Saya habis caci maki gamparin bini saya GB. Anak saya saya buang GB. Saya dajal GB. Saya ingin menangis GB perbuatan saya. Masih gak ada waktu GB. Ya, tinggal beberapa hari ini, berikan saya petunjuk jalan itu, GB. Berikan saya kesempatan, GB. Jangan hancurkan bumi, GB. Mimbing saya, GB, menjadi manusia yang baik, yang benar. Masih untuk saya ini, kalau saya sebagai manusia, dengan penuh cinta kasih, saya jawab masih ada waktu. Selagi nyawa diraga, kapanpun ada waktu. Tapi kalau saya bicara sebagai Mahadewa, kelar hidup kamu. Saya tidak peduli kamu mau jadi dajjal, mau jadi preman. Kalau saya bilang sekarang mampus-mampus, saya nggak peduli siapa kamu. Begitu. Lalu kamu tentu nangis, menghujat, caci maki, menyalahkan Tuhan. dan sebagainya. Kemudian kembali lagi kepada perbuatan yang hina. Asusila adharma semua kalian lakukan. Saya katakan kepada kalian, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Memang manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan berbuat baik dan berbuat jahat. Untuk penyeimbang alam semesta. Jadi kalau kalian kapan-kapan kilaf, kalau kapi, kalian kapan-kapan jadi setan dan dajal, itu mungkin dimaklumi oleh Tuhan. Mungkin kalian akan menghakimi diri kalian sendiri, menyesali kelakuan kalian yang pernah menjadi penjahat, kemudian merasa tidak punya waktu untuk bertobat di sisa hari ini. Kemudian kalian mencerca diri kalian. Yang namanya budi pekerti itu tidak pernah ada terlambatnya. Meskipun satu jam terus kiamat, tidak ada telatnya. Yang namanya berbuat jujur itu, itu adalah selamanya. Tidak pernah ada berhenti seketika lepas nyawa diraga terus berhenti itu tidak. Malah semakin tajam, malah semakin terasah begitu kita ini hidup manusia kenali bahwa kita adalah jiwa bukan daging bukan fisik jika kalian tahu punya prinsip bahwa saya telat berbuat baik GB saya mantan preman GB terus mematok bahwa ini adalah telat besok kiamat itu salah GBB Berarti kalian menganggap kalian adalah manusia daging, bukan manusia jiwa percikan cahaya Tuhan. Sadari itu, kenali kesejatian diri. Bahwa kalian adalah sang jiwa yang punya sifat mirip dengan sang pencipta adalah kekal abadi. Jadi namanya kelakuan baik, berkata jujur, itu abadi. Gak ada stopnya. Gitu meskipun diberhentikan raga ini oleh namanya tsunami itu nggak boleh berhenti perbuatan baik namanya budi bekerti berkata jujur hidup lurus itu nggak kelar-kelar sampai kalian bersatu bertemu dengan Tuhan sampai kalian merubah tubuh yang ruh kalian menjadi cahaya baru selesai paripurna bakti sebagai seorang ciptaan sebagai seorang hamba kepada sang pencipta jadi ketika kalian meletakkan raga ke dalam tanah, kemudian menurut kalian selesai budi pekerti, selesai berkata jujur, selesai berbuat durjana dan preman, tidak. Kalian harus dituntut dan akan dituntut itu. Meskipun sang ruh memasuki alam demi alam, beberapa fase alam, mereka akan dituntut untuk melakukan perbuatan dharma. Dituntut melakukan bakti kepada sang pencipta jadi nggak pernah kelar gitu nggak ada kata telat begitu oh begitu GB jadi saya ini nggak ada telatnya GB meskipun besok e, seminggu lagi tsunami GB untuk saya berbuat baik begitu GB untuk saya katakanlah e, merubah sikap saya ini GB dari mantan preman pembunuh ini GB menjadi seorang yang baik di mata Tuhan GB masih ada waktu kah GB masih lakukan dari sekarang Ketika kamu menyadari itu, lakukan. Jangan kamu patok untuk berbuat baik hanya karena ada corona dan ada tsunami. Jangan, maka kamu akan menangisi seumur jagungmu, akan menangis seumur jiwamu. Jika kalian punya berpikir, "Saya berbuat baik, rasanya udah telat, besok tsunami, terus saya mati." Mata apa saya berbuat baik besok aja saya mati juga. Berarti kalian adalah makhluk materi, makhluk daging, gitu manusia yang hina. Berarti kalian adalah dajal. Kenapa saya bilang dajal? Karena e, bukan percikan cahaya Tuhan. Dajal itu bukan percikan cahaya Tuhan, gitu. Dajal itu bukan sebuah jiwa, tapi manusia sebuah jiwa yang punya unsur kekekalan, gak pernah mati gitu. Perbuatan baik, bakti, dharma, pengorbanan, keikhlasan harus terus dilakukan. Cuma wujudnya berbeda. Ketika-ketika kita mampus, bakti kita, berbuat baik kita itu udah versinya udah lain lagi, besok ganti salin raga, salin alam. Tapi ketika kita di bumi ini, lakukan terus. Oh, begitu, Gebe. Oke lah, Gebe. Besok saya akan mulai hidup belajar lurus, GB. Meskipun tetangga sama bini saya ngetawain, meskipun saya dihujat teman-teman, GB, saya akan mulai melakukan dharma. Saya akan tegakkan dharma di kehidupan saya ini, GB. Saya akan melakukan dengan sebenar-benarnya dan semampu saya. Saya yakin Tuhan mencintai saya, GB. Bagus, itu namanya punya kesadaran jiwa. Apa itu kesadaran diri? Ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang kekal, adalah sebuah jiwa, itulah kesadaran diri. Bahwa kita nyakitin orang, besok kita disakitin, itulah kesadaran diri. Tapi ketika kita naik selangkah di atasnya, punya kesadaran jiwa, tentu kita nggak akan pernah merasa selesai untuk berbuat baik. Sampai mati pun raga kita, kita dituntut untuk melakukan dharma bakti itu terus. Tidak pernah putus. Kecuali ente Tuhan. Kecuali situ Tuhan. Terserah deh tuh. Adanya memberi, memberi, memberi terus. Tidak pernah meminta. Bukankah begitu sang pencipta? Sang pencipta hanya penuh cinta kasih, memberi dan memberi. Tapi manusia hanya bisa ngatong, minta, nuntut bahkan menghujat kepada Tuhannya. Kalau kita pengen disayang, punyai sifat Tuhan itu. Apa sifat Tuhan? Tuhan gak pernah tertidur, kurangin tidur. Enggak kok kerja pagi-pagi, kerja malam molor digede-gedein. Gak pernah tuh namanya tuh melek-melek malam barang sa, seminggu sekali atau sebulan sekali tuh belajar gak tidur. Ayo aja dilajur. Emangnya kalian manusia dajal, manusia tubuh, manusia daging. Kalian itu manusia jiwa, roh, roh, roh alam gaib. Badan kalian tuh sebetulnya roh, gitu loh. Yang halus entu. Gitu. Roh itu enggak pernah tidur kayak Tuhan, melek terus jalan-jalan ke sana kemari. Tembus sana, tembus sini tanpa ruang dan waktu. Terus kalau tiba-tiba kalian memanjakan seonggok daging, tidur cangkem di lajur ngomong macam-macam cetak-cetik gitu. Berarti dajau. Gitu. Kalau Tuhan mempercayai bahwa Tuhan kalau kalian yang bertuhan adalah gaib. Tan kena yakin apa bahwa Tuhan adalah energi dan cahaya. Berarti percaya dong kalau kalian itu roh, kalau kalian tuh jiwa bukan fisik. Benar enggak? Kalau kalian tuhannya itu berwujud fisik, baru kalian boleh percaya. Oke lah, saya makan, saya perbuatan dosa ini ada batasnya. Berarti, kalau saya melakukan dosa harus ditebus dengan fisik saya, begitu. Tapi, kalau kalian merasa Tuhan kalian adalah yang tak bisa dikatakan, tak berwujud, berarti kalian juga adalah manusia yang tak berwujud, goib, kekal abadi. Jadi, untuk berbuat kebaikan hidup lurus dan benar adalah mutlak berbakti kepada Tuhan pengabdian itu adalah satu keharusan oh begitu GB iya wah betapa bodoh dan tololnya saya GB berarti selama ini saya dajal GB selama ini saya punya kesadaran bahwa saya adalah ya saya saya adalah Iwan GB yang saya tahu itu GB Tiap hari saya sembahyang, saya lakukan itu dengan fisik saya. Saya tidak mencoba untuk berbicara kepada Tuhan melalui jiwa. Saya juga nggak pernah dengar suara hati saya. Gebe. Saya dengerin suara emak, suara gosip teman, suara bini saya yang ngomel-ngomel. Itu yang ada selalu saya dengar. Pokoknya semua materi dah yang saya tanggepin yang nggak materi saya nggak adepin nggak saya ada nggak saya anggap ada apalagi wahyu wahyu pirasat udah nggak saya percaya itu ternyata Tuhan saya maha gaib salah saya GB ini iya kamu salah kalau nggak sadarin itu berubahlah hmm, begitu GB saya mulai sadar sekarang itulah yang dinamakan kesadaran jiwa jadi menemui tsunami ini GB saya nggak usah ngungsi kebe kemana-mana nggak usah kenali kesejatian takdir maksudnya kebe, setiap manusia lahir hidup mati sudah memegang kitab kitab tiap manusia sudah ditoreh di telapak tangannya sudah ditulis di dalam jiwa kamu lahir tanggal sekian mati karena ini kamu akan menikah dan akan makan di sana, dan di sana kamu akan begini dan begini. Sudah tahu, sang jiwa panik dengan dengar sunan. Kenapa kita kedebuk-kedebuk, gelisah, galau, dan sebagainya? Setiap kita sudah tahu angka mati kita, mati karena apa? Gitu. Kalau manusia yang udah kenal kesejatian takdir kesejatian diri dia. Dia nggak akan panik. Biarin ada corona, orang gua mati kata Tuhan mati gua bagus kok karena penyakit. Biarin aja ada corona, gua nggak bakal mati. Ada tsunami pun gua juga nggak bakal mati. Orang ditulis di dalam takdir gue nih, gua mati karena penyakit. Mati gue resmi bagus. Makanya orang itu akan tenang menghadapi maut, menghadapi bencana. Lalu, bagaimana dengan orang yang gak ngerti e, mengenal kitab diri dia sendiri? Kapan dia lahir, kapan dia mati-matinya, karena apa dia tidak tahu, bahkan seluruh manusia tidak tahu? Itu karena dia tidak mau mengenal diri dia. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, di mana kita mengenal kitab diri kita sendiri? Tuhan ada di dalam rasa, Tuhan ada di dalam diri, di dalam jiwa. Kitab yang abadi, Kitab yang paling sejati ada di dalam diri tiap manusia. Apa itu kitabnya GB? Kasih tahu dong GB. Sepanjang tinggi saya ini, Kitab saya itu yang ada di buku, tertulis begini, begini, begini bahwa Firman Tuhan begini, gini, GB. Kitab Kitab ada di dalam diri. Di situ menjelaskan tentang kelahiranmu, kematianmu, sakitmu, takdirmu, rezekimu Di situ ada bagaimana cara kamu menyelesaikan setiap masalahmu. Jika kamu mengenali kitab dirimu, kamu tak akan panik, gak akan goyah. Lalu bagaimana cara kenal? Itu uh, saya kembali kepada ke uh, kesejatian diri saya, mengenal diri saya, apalagi sampai tahu kitab diri kita yang paling cetek adalah yang paling dasar punyai rasa cinta pada ilahi. Kalau kita udah cinta sama Tuhan, biar kata kita digebukin, dibelangsakin, kita nggak marah. Biar kita ditakdirin terus kita dijelomprongin, ditaruh jadi di rumah yang gubuk sama Tuhan gitu, kita nerima. Ih Tuhan kekasih saya ya, ngajakin saya melarat, oke okay lah, tarik lanjut begitu. Terus ketika kalian menghayati peran kehidupan ini, besoknya ketemu tsunami, kalian akan menyingkapinya dengan, waduh ketemu sama Tuhan nih, indah hidup, kapan lagi nih, asik. Di bawah happy, di bawah sen. Orang yang bisa menguasai emosi diri, yang udah punya rasa cinta seperti itu pasti besoknya punya kepikiran seperti gini. Tuhan apa ya senangnya ya? Gue lagi cinta banget nih sama dia nih. Oh iya dia katanya nggak pernah tidur. Ah saya nggak mau tidur. Ah begitu. Oh ya Tuhan nggak pernah makan. Kalau gitu saya belajar puasa dah. Oke okay juga nih ya. Apalagi sih? Oh Tuhan kayaknya sering ngasih orang nih, ngasih ciptaan. Saya ngasih apa ya? Saya saya miskin nih. Oh kemarin tetangga minta tolong saya. Saya ngasih juga deh. Oh ya, saya punya tanah. Saya wakapin deh. Ah, saya bisa ngasih-ngasih apa deh mirip mirip-mirip sama Tuhan suka ngasih. Saya ikutan deh. Gila bener sama sama Tuhan nih. Kalau saya gila nggak ketemu sama Tuhan saya ini rasanya saya bisa bunuh diri. Supaya saya nggak bunuh diri, saya harus kirim surat nih sama Tuhan. Harus centing sama Tuhan. Harus bisa bicara sama Tuhan gimana ya caranya ketemu sama Tuhan ya Tuhan kan gaib nggak kelihatan berarti harus ditemuin sama yang gaib nih kalau gaib sama gaib sementara badan saya berfisik begini bunuh diri dong berarti mati dulu berarti kalau gitu bagaimana ya cara mati sebelum mati ya saya ini oh iya mati sebelum mati berarti saya harus puasa dulu bersihin badan saya dulu nih gitu tapi kalau gue puasa dulu Kayaknya gak kuat Orang saya kerja sih ini Oh pertama mantangin dulu deh Oke deh oke oke Besok saya mantangin dulu dah Besok saya akan ngurang-ngurangin makanan nih Besok sehari dua hari seminggu Mulai mantangin Mulai kuat puasa Sehari seminggu mulai kuat puasa Seumur hidup mulai puasa Bias dari mulai menjaga kebersihan hati Keluar ke fisik, tiba-tiba mulut berkata baik, tiba-tiba tangan rajin menyantuni anak-anak miskin. Tiba-tiba, kata-kata yang terluar dari mulut kita adalah kata-kata yang indah, mengingatkan hanya kepada ilahi. Tiba-tiba, kita bisa menjadi pencerah kepada semua umat manusia. Itu refleksi dari pendekatan kita kepada ilahi, bias dari dalam jiwa keluar ke dalam fisik menjadi perlakuan yang mulia. Bakti kita kepada Tuhan banyak cara. Dari mulai mencintai sifat-sifat Tuhan kemudian dipraktikkan perlahan demi perlahan itu adalah bakti seorang manusia kepada Sang Pencipta. Oh begitu kebeh. Iya. Oke okay lah kalau begitu GB. Saya mulai belajarin mencintai Tuhan dengan dimulai mencintai sifat-sifatnya. Semua sifat-sifat Tuhan akan saya tiru GB. Dari mulai yang dasar GB. Semangat saya. Tapi ngomong-ngomong GB, besok kan tsunami akhir bulan GB. Saya baru belajar sifat Tuhan nih GB. Masihkah ada pintu maaf buat saya GB? Kalau GB sih nggak bakalan maafin kamu, nggak bakalan. Kalau perlu GB tendang, tuing, cebur gitu. Tapi kalau Tuhan yang ada di dalam diri GB ini ngomong, bilang kamu masih punya waktu. Apa GB pengen jawab, pengen tanya jawaban kamu. Waduh, Tuhan bilang begitu GB. Iya, apa jawaban kamu? Saya akan memperbaiki diri saya GB, sedini mungkin GB. Saya akan berjuang demi yang orang yang saya cintai, demi dia yang menciptakan diri saya ini, GB. Tidak ada kata telat buat saya, GB. Saya akan lakukan, GB. Saya lakukan itu. Betapa mulia, betapa cintanya Tuhan kepada saya, GB. Dia menjawab itu, iya. Tidak ada kata telat. Oke lah, GB. Saya berjanji. Berjanji atas beliau yang saya cintai, saya lakukan ini. Walaupun saya akan diketawain sama mertua, sama bini, sama tetangga, saya nggak peduli. Mulai saat ini yang saya dengar suara hati saya, yang di dalam itu adalah suara Tuhan. Ngomong-ngomong uh, begini, gede kata orang, suara Tuhan itu bisa didengar dari para ulama, Brahma, Habib. Dan juga dari corong-corong uh, ibadah tempat ibadah Itu bagaimana G.B.? Iya suara Tuhan bisa kamu dengar dari perwakilannya Fisik tinggal fisik, titel tinggal titel Tapi Tuhan adalah cahaya Disemai di seluruh penjuru jagat raya ini Bisa jadi casingnya Pramoji Singgi Bisa jadi casingnya namanya Dewi bisa jadi casingnya namanya Brahman, Pura Pendeta Ustadz Wali. Apapun itu sebutannya, itu kan sifat dunia. Sejatinya Tuhan saja. Oh begitu, Gebe? Iya, oke lah Gebe Kalau begitu, dengarkan suara Tuhan dari orang-orang yang punya cahaya, yang dimana kita menatap wajahnya, serasa kita menemukan Tuhan, serasa melihat. Di mana kata-kata dia bisa menentramkan hati? Hati yang terdalam. Bisa merubah diri kita. Begitu kakek B. Iya. Saya sering mendengar orang-orang berkata seperti itu, GB. Membuat saya tersadar. Tapi mereka tidak bisa membuat saya menangis, Gebe. Tapi kepada Gebe membuat saya menangis membuat saya tersadar bahwa Tuhan masih menunggu saya, masih begitu mencintai saya, GB. Kenapa GB bikin saya menangis setiap malam? Mengapa wejangan GB bikin saya rindu dan membuat saya menangis ingat Tuhan? Apakah saya ini dajal banyak dosa GB sehingga mendengar wejangan GB harus menangis dan rindu yang gak bisa saya katakan yang mesti melihat wajah GB dengar suara GB jawab GB jawab lalu saya menjawab setiap manusia adalah sebuah jiwa setiap insan di jagat raya ini adalah percikan cahaya sang maha pencipta beliau adalah sejatinya cahaya ketika disentuh cahaya itu bergetarlah Percikan cahaya itu, ketika sebuah insan menemukan cahaya ilahi ada di dalam diri manusia, dia akan menemukan ketenangan seolah-olah bertemu dengan cahaya sang sumber itu. Tentu, dia akan menangis, tentu dia ingin dekat, tentu dia akan selalu rindu karena dia bertemu dengan sang sumber itu sendiri karena dia merasakan sentuhan vibrasinya Oh begitu Gebe begitu jika kamu menemui seorang dajal wara api katakanlah casing itu namanya umpamanya uh, dewi katakanlah di dalam diri dewi ada bara api penjelmaan setan jin siluman. tentu kamu mendekati dia dengan panas tentu di dalam hati kamu penuh pergolakan tidak menemukan kesejatian diri, tidak menemukan ketenangan apalagi kau rindu. Di situ kamu akan tahu, tahu sejatinya, berhadapan dengan siapa kamu itu. Ketika kamu melihat wajah orang lain, namanya A, B, C, D, E, tapi di dalam casing itu, kamu merasakan keteduhan. Kamu menemukan diri kamu, menemukan cahaya ilahi itu, Sesungguhnya kamu bertemu dengan sang sumber itu sendiri yang sedang ngumpet di balik fisik, di balik raga yang kebetulan namanya A, B, C, D, E. Ketika kamu sudah menemukan itu, wajar kan kalau kamu kangen, rindu, pingin pulang, pengen ngelihat wajahnya, wajar. Seringkah kamu melihat seseorang begitu rindu ketemu ulama? Menatap wajahnya bagaikan matahari rembulan, karena di dalam situ ada Tuhan. Di dalam dia itu ada Tuhan sedang bercokol. begitu Sehingga kamu begitu rindu dan cinta. Setiap manusia akan merindukan. Menyatukan cahaya dia dengan inti sang sumber. Setiap ibu punya anak. Anaknya akan pulang ke ibunya. Gak mungkin lari ke kandang orang anak. Gak mungkin lari ke bapaknya. Seorang anak Sejauh jauh dia pergi, sejahat jahatnya anak, dia akan pulang ke ibunya. Begitupun dengan dirimu. Benarkah begitu, Gebe? Iya. Jadi rasa rindu saya ini, bila saya menatap wajah Gebe, mendengar raja Gebe, ada getaran-getaran yang saya nggak bisa lawan rasa rindu itu. Begitukah jawabannya, Gebe? Iya. Jadi. Ketika kamu menemukan ketenangan pada seseorang dalam hal keimanan, dalam hal jiwa, terus ikuti orang itu, terus ikuti, temui orang yang bisa membuat damai di jiwa. Secara fisik, mungkin dia seorang ulama atau tetangga kamu, istri kamu, siapapun dia, tapi secara rohani sejatinya sang sumber sendiri yang sedang mendekati dirimu. Jadi sambut gitu kehadiran sang sumber itu. Dengan apa GB nyamperinnya? Beliau kan tan kenu kino yang ngapa nggak kelihatan. Kalau kamu kangen, kalau kamu sebagai makhluk materi, kamu pasti sentuh dong Alkitab. Dulu GB ketika kangen dengan ilahi, GB kirim surat cinta, Bebe baca Al-Quran banyak berjus-jus gitu sampai kelar sehari itu 30 jus. Kalau lagi kangen gitu. Kalau kamu ingin menuliskan surat cinta, ingin diapelin sama Tuhan kamu, ingin disamperin, ditengok, berbuatlah yang lebih secara jiwa dan fisik. Penyungi diri kamu, jiwa kamu cinta yang membara. Kalau di dalam jiwa ada cinta sama Tuhan, modal dasarnya ke fisik itu keluarnya baik kepada siapapun. Melahirkan perbuatan mulia. Setelah itu baru ditengok oleh sang maha pencipta. Baru kita ditengok, I love you. Baru kita diapelin kasarannya. Begitu ke GB? Iya. Oke okay lah, oke. Okay. Saya, saya mulai paham GB. Terus bimbing saya GB. Saya nggak makan sekolahan GB. Saya nggak sekolah Dulu saya keburu narik beca, gebe. Ibu bapak saya nggak punya, saya punya adik banyak. Saya harus jadi tukang beca, jadi saya nggak makan sekolah. Nggak ada yang bimbing saya, gebe. Belajar kehidupan, belajar mengenal Tuhan bukan hanya dari pondokan, bukan hanya dari kitab. Begitu kagebe? Iya. Belajar mengenal Tuhan itu belajar sifat beliau itu bisa dari kehidupan kita sendiri dari trigger kejalanan hidup kita ini bagaimana kita bisa menerima trigger alam bagaimana kita bisa menerima trigger diri kita, nasib jalan hidup kita itulah dia kamu mulai mencintai Tuhan kamu mulai berbakti kepada Tuhanmu Begitukah GB? Iya Jadi saya untuk mengenal Tuhan ini Tidak harus saya baca Alkitab ya GB? Tidak harus Tidak harus kamu bisa baca dan tulis dan apapun Jadi saya bisa Dengan umpamanya saya mendengarkan ujangan GB Ataupun para ulama Bisa bisa saya mengenal Tuhan dari kepahitan hidup saya ini Gb sangat bisa harus kayak meratapi perjalanan hidup saya ini yang belangsak ini Gb yang luar biasa harus hayati nikmati jadikan itu barometer kecintaanmu kepada Tuhan kalau Tuhan gak cinta sama kamu, gak ngapelin kamu dengan bencana-bencana di hidup kamu, itu tandanya Tuhan lupa, itu tandanya Tuhan gak cinta sama kamu. Kalau Tuhan nengokin sama kamu tiap hari, apelin kamu, ciluk mbak, ciluk mbak, sering dikasih. Dikasih apa serta Tuhan? Bisa dikasih bencana, bisa dikasih angin. -an. Pemberian Tuhan itu luas dan banyak. Manusia hanya mengenal yang baik saja dari Tuhan, yang jelek dari setan. Salah. Apapun pemberian Tuhan itu baik bencana dan anugerah adalah tanda bahwa Tuhan apelin kita adalah tanda kecintaan Tuhan kepada kita. Gimana kita menyingkapi itu? Oh, berarti Tuhan selama ini cinta, GB, sama aku, GB? Iya. Saya, saya nggak sekolahan, GB. Saya digebukin emak dari kecil dibedain, GB. Masa begitu wujud cinta Tuhan? Begitulah cara Tuhan mencintai dirimu. Tinggal kamu menemukan kesejatiannya. Inti makna dari benturan itu. Ketika kamu dibedain. Disendirikan oleh keluarga kamu. Terus kamu menangisi. Menghujat orang tua. Menyesali diri. Disitulah standar iman kamu dinilai. Ketika kamu merasa dibedakan di keluargamu tidak disekolahin bahkan serunya nyukupin keluargamu kamu menerima sebagai bakti kepada sang maha pencipta itu tanda kamu dicintai Tuhan tanda kamu diutamakan bagaimana GB saya gak makan sekolahan saya dibedain bagaimana saya digituin dibilang saya diutamakan Tuhan tidak adil pada saya GB kalau Tuhan tidak pernah melihat kamu satu kali 24 jam Gak mungkin ada perbuatan yang baik dan buruk di hidupmu. Gak mungkin kamu merasakan sebuah rasa kesakitan dihianati, dibedain. Oh, ketika kita diberikan rasa sakit, itu berarti beliau itu ada, gitu, ada dan cinta padamu. Rasa segala rasa yang diberikan kepada kita itu menandakan beliau hadir di hidup kita. Kehadiran beliau. Bisa dalam wujud menyata dan goib, bisa dalam perbuatan, melalui orang tua kita, istri kita, anak kita, dan lewat apapun. Tangan Tuhan itu banyak tak terkatakan, bisa meminjam tangan siapapun untuk berbuat. Begitukah GB, berarti saya selama ini salah menilai GB, bahwa saya dibedakan oleh orang tua saya GB. Saya kira itu emak saya yang membedakan GB. Ternyata itu perbuatan Tuhan GB. Ya, salah saya ini berarti GB. Salah saya menilai. Kesadaran diri saya telat GB. Sangat telat. Lalu bagaimana GB? Ketika kamu merasakan dibedakan oleh keluargamu, terus kemudian kamu beranjak bangkit mencari nafkah membantu orang tuamu menghidupi adik-adikmu sehingga kamu tidak sekolah. Itu tanda kamu di sama Tuhan. Kalau tidak kamu di oleh Tuhan, kamu tidak akan merasakan rasa sakit. Kalau kamu tidak akan di oleh Tuhan, gak mungkin ngerasain bencana. Kalau kamu nggak dinomor oleh Tuhan, nggak mungkin duluan ngerasain rasa kerja sebelum orang lain bekerja ternyata kamu diduluin bekerja duluan. orang lain belum merasain kerja kamu sudah orang lain belum merasain rasanya pengkhianatan kamu sudah itu tandanya kamu diutamakan dari seluruh hambanya sadari itu wah oh, ternyata Tuhan mencintai saya Gebe oh, tapi selama ini saya buta Gebe bahwa memandang bahwa itu adalah perbuatan emak 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 saya Gebe Oh saya merasa yang terhina dan terbuang Ternyata saya diutamakan Tolol saya gini Jika kamu memandang Tuhan dengan fisik Begini jadinya Jika kamu memandang Tuhan dengan rasa jiwamu Kamu akan tahu setiap perbuatan di muka bumi ini Adalah perbuatan beliau saja Sadari itu Bagaimana GB Kemarin saya jualan rumah gak laku, malah saya ditipu, dijanji-janji terus. Katanya Tuhan adil GB pada saya. Bagaimana saya hampir putus asa, saya udah ke dukun, ke ulama, kemana-mana, tapi tidak laku rumah saya. Hutang saya malu GB, banyak ditagi sama semua orang. Bagaimana saya mau mulaikan menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan kalau saya ini berdoa aja nggak dijawab, Gb. Minta utang kebayar nggak ada yang datang bayarin utang. Rumah saya aja nggak laku-laku sampai saya sekarang ngikut orang gitu. Bagaimana pula Tuhan menata hidup saya ini gitu. Bagaimana agar Tuhan menata hidup saya gitu. Jika kamu ingin ditata hidupmu dengan Tuhan. izinkan Tuhan hadir di hidupmu. Bagaimana Tuhan? Tuhan itu kan maha gaib, nggak mungkin dong hadir di hidup saya. Gebe ah ngaco ah bikin saya gila begini. Ketika kamu menutup hatimu akan kehadiran Tuhan di dalam hatimu. Saat itu kamu kegelapan. Tak mampu melihat kebenaran ilahi. Tak bisa menyelesaikan semua persoalan duniawimu. Ketika hati lebar untuk kehadiran beliau bertata di hatimu. Teranglah jiwamu, teranglah hatimu, matamu, pikiranmu. Ketika wajahmu, auramu kemudian bercahaya, sembura cahaya keluar di wajahmu. Semua orang menatapmu positif dan membantumu. Itu vibrasi ilahi. Itu berarti kamu mengizinkan ilahi masuk ke dalam hatimu. Izinkan Tuhan hadir di hatimu. Setiap manusia di muka bumi ini tak pernah mengizinkan Tuhan hadir di hatinya. Sehingga ketika mendengar bencana tsunami, mereka sibuk youtuban posting YouTube. Mereka sibuk kusik gosip. Kemudian sibuk mereka ke tempat Ibu ada ketakutan dan sebagainya. Ketika setiap manusia menerima uh, anugerah dan bencana itu, kemudian membuka hatinya mau membuka, membiarkan Tuhan hadir di dalam hatinya, maka jangankan raganya tersentuh oleh sunan. Mungkin tak akan pernah. Kau usah raga ya. Hatinya aja kalau Tuhan udah dimasukin oleh Tuhan. Nggak akan dibiarin sih. Orang lain melukai hati apalagi e, ngeduain, nyelingkuhin. Apalagi dengar kata-kata orang nyakitin. Nggak mungkin Tuhan membiarkan itu. Dibikin mampus semua siapa aja yang berani menyentuh. Apalagi kau nyakitin hatinya. Begitu KGB. Begitukah perlindungan Tuhan kepada saya GB? Jika saya mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hati saya Tentu Selama ini setiap manusia mengizinkan Tuhan hanya masuk ke dalam pikiran saja Kemudian mereka melakukan ke tempat ibadah membuka Alkitab Tapi mereka tak pernah membuka hatinya kepada Tuhan Biarkan Tuhan masuk ke dalam hatimu Rasakan ketenangan itu rasakan frekuensinya kemudian dengarkan suara-suaranya suara Tuhan seperti apa GB ajarkan saya GB ajarkan saya perjalanan jiwa dan ruh ini GB saya sedang transisi ini GB dari mulai mempercayai kehidupan yang fisik kepada yang batin bagaimana cara saya mendengarkan suara Tuhan itu GB saya kan masih masih hidup nih GB masih berdaging Begini cara kamu mendengarkan suara Tuhan: ketika ada suara yang terdalam dari yang dalam hati mengatakan tentang kebenaran, kemudian kamu meyakini itulah suara ilahi. Tapi, ketika kamu mencoba melanggar, kemudian kamu mendapat trigger, mendapat hajaran, berarti kamu sudah melampaui apa yang digariskan oleh ilahi. Berarti kamu sudah menciderai beliau. Begitu Gebe? Iya. Oh begitu ya. Ketika kamu sudah mengikuti trap terapan yang dikendaki Tuhan. Hidup kamu gak belangsak. Apa kau jual rumah itu gak laku. Segala kamu jadi tukang beca ngempanin keluarga. Tentu akan kamu terima itu lakonnya. Kalau kamu tahu jiwa kamu itu batin kamu melek. Kamu pasti nggak lupa sebelum lahir ke bumi kamu udah didoktrin sama Tuhan, udah difatwa bahwa besok kamu gembel, miskin, ngempanin anak, disia-sia, dibedain. Terus ngapain di bumi nangisin nasib itu? Sebagai jiwa itu udah tahu untuk apa lagi ditangisin gitu. Tapi jalani, jadikan suatu pengorbanan, pengabdian kepada Tuhan. Begitu, Gebe. Berarti salah selama ini, GB. Berarti saya orang yang tidak tahu diri, GB. Iya. Ya Tuhan, selama ini ternyata saya buta. Selama ini saya melupakan misi saya. Sadari itu. Bahwa misi kamu menjadi gembel dan nyedupin keluarga kamu, membantu orang tua kamu. Untuk itulah kamu terlahir ke dunia. Oh menjalankan misi jiwa ini adalah juga pengabdian kita kepada Sang Pencipta, bakti sebuah seorang insan kepada Sang Pencipta. Dharma. Oh, jadi yang dikatakan kita berbakti itu, Gebe, bukan hanya kita ke tempat ibadah, Gebe. Bakti seorang manusia kepada Tuhannya, bukan hanya pergi ke tempat peribadatan. Tapi bakti yang sungguh bisa diterima perlakuan kelakuan diri dia itu loh. Seluruh panca indranya dibenamkan perbuatan untuk Tuhan. Berikut dengan jiwa. Ketika jiwa mengamini bahwa jiwanya milik Tuhan, tentu dia akan mendokrin di dalam diri dia, akan melaksanakan misi jiwa, akan berbuat baik. Kemudian terpancar di raganya, di fisiknya, berkelakuan baik. Dan Mulai meniatkan itu semua perbuatan hanya untuk Ilahi. Itulah dikatakan bakti, melebihi apapun perbuatan yang dikatakan sebagai bakti seorang manusia, melebihi ibadah yang kamu lakukan meskipun kamu pergi ke pura, ke masjid, ataupun ke gereja sekalipun. Ketika kamu berbakti kepada Ilahi, katakanlah ke tempat ibadah itu, kan wujud ego diri kamu. Yang menuntut bahwa kamu ini punya kewajiban bahwa kamu ingin surga bahwa kamu ingin enak di surga itu kan sebagai tuntutan kamu sebagai seorang hamba. Bagaimana dengan uh, tuntutan Tuhan kepada kamu sang ciptaan? Benahi kelakuan kamu yang benar. Ada totokramo kamu tuh dibetulin gitu. Cangkem tuh kalau ngomong yang benar yang jujur. Tangan jangan cetak cetik mulai buat nyantunin, mulai buat perbuatan yang baik. Itu sholat sejati. Tidak GB, yang saya tahu yang dikatakan sholat sejati itu ambil air wudhu GB. Itu bahasa ruh, bahasa jiwanya adalah bersihkan tanganmu dari perbuatan dosa. Lakukan pengabdianmu kepada Tuhanmu dalam wujud tangan apa? membantu orang tua cari makan, menyantuni anak yatim, pegang-pegang Alkitab, menggandeng orang dalam kegelapan, menuntun orang buta di jalan. Itu juga sebagai bakti kita kepada sang pencipta. Wujud sholat sejati ya itu. Kalau kita pergi ke tempat ibadah, hati kita, kita kencengin kepada Tuhan. Tapi kelakuan kita beda langsung kita jadi iblis. Udah kita habis ke tempat ibadah gitu. Ingat sama Tuhan ketika kita berdiri menghadap kepada beliau. Tapi selepas kita ibadah dari tempat peribadahan suci itu. Kita jadi iblis. Gosip jalan terus. Ngambil laki orang lakuin. Maling judi mabok dilakuin. Apakah kita manusia multidimensi? Apakah kita iblis yang berpura-pura menjadi seorang brahma? Begitukah kita? Jadi yang dikatakan sejati ibadah, yang dikatakan pengabdian kepada Tuhan sholat sejati itu adalah budi pekerti yang mulia. Toto kromo adab sopan santun yang sungguh-sungguh. Kalau udah kelakuan kita bagus, otomatis perbuatan kita lurus. jejak, benar. Kalau kita kelakuannya udah bagus, gengsi mulut muatainnya nggak jujur mau ngomong sedikit kita malu otomatis kita jadi jujur itulah yang dikatakan sholat yang sejati manusia sejati lalu apa hubungannya GB sama bencana tsunami ini bencana ini sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa yang boleh selamat di bencana ini adalah orang yang cinta sama Tuhan orang yang sungguh-sungguh cinta di mana dia sepanjang hidupnya mendermakan dirinya, nyawanya, ruhnya semuanya pada Tuhan bukan untuk apapun dan dilandasi cinta yang tanpa syarat tanpa syarat adalah ikhlas mau dimampusin iya, dihidupin iya begitu gak ngarepin surga, gak ngarepin hidup di peradaban baru itu yang cinta tanpa syarat Lalu <tuh> saringan masuk untuk selamat di tsunami yang kedua adalah harus berbuat benar jujur. Ketika kita nggak berbuat jujur, selama tenggang waktu, katakanlah dari mulai September ini sampai November, katakanlah kalau umpamanya nih terjadi November, katakanlah dari sekarang sampai November kita nggak mau berubah, kelakuan kita nggak benar, kita akan dimampusin sebelum air bah itu datang. Karena saringan masuk air bah ini, manusia yang dihadapkan kepada air bah ini adalah seleksinya orang-orang yang mencintai Tuhan. Jadi dari seleksi yang gak kelakuannya bagus aja, sebelumnya udah tergeser. Corona ini adalah untuk pembunuhan orang-orang yang berlaku biadab, komunis, yang kelakuannya oh, bejat di mata Tuhan. Bukan bejat di mata manusia ya, bejat di mata Tuhan. Sehingga dia akan dibunuh oleh Corona dan apapun alasannya pembunuhan berantailah apapun tapi saringan nyawa yang kedua ini Tuhan minta harus mencintai aku karena yang bisa lolos di seleksi nyawa tsunami ini dia akan bisa hidup di peradaban baru ketemu dengan yang dikatakan Nabi ketemu dengan yang dikatakan Dewa ketemu diopinan di sini si kalau nggak punya cinta kepada Tuhannya nggak mungkin bisa bertemu cahaya yang di dalam wadah satrio pinandito itu sendiri ada ruh alam semesta. Di dalam wadaknya beliau ada ruh jagat raya. Ada Tuhan Sang Maha Pencipta ini. Jadi Tuhan hanya mau menemui orang-orang yang mencintai beliau saja. Tuhan akan menemui orang-orang yang beliau juga cintai. Jadi berlombalah kalian sungguh-sungguh mencintai Tuhan kalian. Jangan lupa ...dilandasi dengan budi pekerti yang mulia. Lalu, GB, eh, itu kan secara spiritual, secara fisik, langkah-langkah apa, GB... ...untuk kita menyelamatkan diri di saat terjadi bencana ini? Lakukanlah senam, setiap pagi, minimal 21 hari menjelang terjadi peristiwa. Katakanlah, eh, kata spiritualis banyak nih, Oktober kan... Berarti kalau Oktober arola di pertengahan kita cuma punya waktu sekitar 14 hari. Tapi seandainya ini ada lagi yang bilang paranormal lain 22 November, berarti kita masih punya waktu 40 hari. Di waktu yang sebulan ini, pergunakanlah senam di pagi hari. Waktu untuk manusia menerima centing vibrasi frekuensi ilahi di jam 8 pagi sampai jam 10. Sesibuk apapun, letakkan itu semua. Kita kerja, kita bisnis chatting-chattingan, kita masak tinggalin kenapa percuma sih besok udah tsunami mampus gitu bekal kita apa ke hadapan Tuhan gitu jadi lupain semua dulu kalau udah urusan Tuhan semua kegiatan apapun yang dunia lupain kalau untuk urusan Tuhan korbanin katanya kita cinta sama Tuhan meregang nyawa besok persiapannya apa gitu senam lakukan senam jiwa senam fisik kenapa fisik ini harus dilakukan senam agar kita punya nafas yang panjang ketika kita dihantam oleh air tsunami ini, agar tubuh kita nggak kejang, nggak kram, nggak rematik, berendam di air selama satu bulan, karena air ini akan surut baru satu bulan. Bumi rata dengan air. Lalu, ketika kalian e, melakukan senam ini, yang menjadi pusat titik adalah persendian mata kaki. Ingat-ingat. Setiap manusia tidak akan kuat bergetar ketika gempa 10 skala Richter. Tulang-tulangnya akan ngilu. Dia akan tersungkur jatuh ketika diserang di dengkul dan mata kaki. Lakukan senam yang mengencangkan dengkul dan mata kaki. Aki itu digini-gini nih. Eh, lihat nih tangan saya nih. Digini-gini nih kaki nih, senamnya gitu gituin ya. Ayo tiap pagi. Pinggul juga. Pinggul diputer-puter karena pinggul itu akan menerima hantaman air yang keras e, karena pinggul itu akan kita buat berenang gitu. katakanlah kita masih bagus ya kalau dalam waktu satu jam kita berenang ketemu kayu kita mungkin langsung lendotan di kayu ataupun barang apapun tapi kalau dalam satu hari satu malam kita berendam di air gak nemuin apapun kita berenang terus bisa kejang tubuh kita kaku oleh karena itu gerakin pinggul gerakin pinggul dan tangan Biasain sejam dua jam tiap pagi senam. Sesuai dengan yang kalian bisa senam apapun lah. Senam poco-poco, okay, senam apa, apa lakukan harus. Jika kalian punya semangat hidup, punya cinta kepada Tuhan. Lalu sembari kita senam fisik, kita harus banyak berderma amal kepada orang. Kita kan tahu nih mau tsunami, otomatis ATM hancur, bank hancur, pegawainya mati, orang pemerintahan mati. Menteri-menteri oh, pada mati, tetangga kita mati, saudara kita mati. Ngapain sih digegem tuh duit? Ngapain sih tuh duit sayang? Gitu loh. Berikan kepada orang yang butuhin. Tuh uang udah turun harganya, udah nggak berharga tahu Rupiah, dolar udah dibuang. Cuman kertas, cuman logam. zamannya ratual di datang, itu duit kagak laku. Enggak rupiah, enggak dolar. Sumpah deh. Kertas, apalagi uang dari logam tuh perak nggak laku banyak dibuang ntar di jalanan. Jadi sebelum nilai mata uang itu tidak berlaku, bikin berarti di hidup kalian. Dengan cara apa? Kasih amal ke orang. Beliin benda-benda sembako, kan banyak tuh orang-orang korban PHK PSBB. Beliin sembako, kasih ke mereka. Laper kita sama lapar, besok makan gak ada gegep-gegep bareng. Ya kan? Belajar kelaparan. Ketika tsunami besok menghajar Nusantara, dalamnya air sedalam-dalamnya berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan kita akan kelaparan bareng sama mereka yang beriman yang dajal yang preman sama ngasain kedinginan dan kelaparan sebelum kita merasakan didiemin sama Tuhan di dalam air itu kelaparan nggak ditolongin sama Tuhan lebih baik sekarang tolongin orang lain begitu karena apa yang kita beri saat ini besok akan kita terima Katakanlah gitu. Sekarang kamu uang punya sejuta. Berikan kepada orang yang butuh. Yang menurut kamu bilang dia butuh. Besok ketika situ tenggelam. Atau situ kelaparan Habis bencana itu terjadi. Entar tiba-tiba datang kakek-kakek dari tempat yang gak dikenal. Ngasih kamu makan. Ketika kamu lagi butuh uang. Ada yang nganterin. Semua itu kembali nanti ke diri. Perbuatan yang kita tanam kepada A. Yang balikin jet. Percaya itu. Ini akan berlaku zaman para nabi. Ini akan berlaku zaman para dewa. Tulah-tulah manusia itu akan menjadi sabda-sabda yang mandi. Omongan manusia akan berkaromah gitu. Ini sudah zamannya gitu. Ini sudah zamannya orang berioni. Ini sudah zamannya omong-omong orang akan kejadian. Jadi waspada Erling. gitu. Berbagi. Gitu. Jangan dikekepin baik punya harta. Kalau mau kaya sekarang bakal mau di-restart di sama Tuhan. Rasain miskin bareng. Kita kenyang-kenyang bareng sama tetangga. Kita kelaparan, kelaparan bareng. Jangan egois diri sendiri. Ingat ya, tsunami ini paling lambat itu dua bulan atau satu bulan. Udah nggak berarti itu semua. Gitu. Ntar dulu AGB, saya masih kuliah. Saya masih ada proyek. Bencana ataupun murka ilahi akan merubah peradaban. Enggak nunggu situ bisnis kelar. Enggak nunggu situ tunggu sarjana. Enggak nunggu situ jadi kaya dulu atau apapun. Enggak nungguin situ. Gitu loh. Begitu, gebeh Sekarang saya ngerti apa yang harus saya lakukan di detik-detik mau mampus ini KB Berarti saya harus cinta ya GB sama Tuhan Iya Berarti saya nggak ada kata telat nih KB Untuk buru-buru di pekerti mulia